Gubernur Jawa Tengah yang juga kandidat calon presiden atau capres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo lari pagi atau jogging di kawasan Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu, 30 April 2023. Sejumlah warga yang juga sedang olahraga di GBK lantas menyambut kedatangan orang nomor satu di Jateng tersebut. Ganjar yang sedang berlari kecil pun menyapa warga Jakarta yang sedang berolahraga. "Saya menyampaikan terima kasih. Saya tidak menduga hari ini masyarakat di Jakarta ternyata suka olahraga," ucapnya disambut teriakan "Ganjar Presiden" oleh masyarakat. Ganjar pun merespons gemuruh teriakan presiden yang dialamatkan kepadanya. Ia mengajak masyarakat untuk saling menguatkan. "Tentu saja tidak hanya olahraga, di antara kita harus saling menguatkan. Saya tahu getaran hati dan saya tahu getaran batin teman-teman," ucap Ganjar. "Simpan baik-baik itu, alirkan energi itu kepada saudara, teman, tetangga dan jejaring," lanjutnya. Ganjar meminta masyarakat untuk tertib dan berperilaku baik, khususnya di tengah proses atau tahapan pemilu 2024 yang sedang berlangsung. Ganjar juga mengajak masyarakat yang mendukungnya tidak mengutarakan kebencian kepada pihak lain yang berbeda pendapat. "Di antara kita seumumnya memang beda, itu tidak perlu disamakan tapi dipersatukan dan saya titip betul hari ini saya bersilaturahmi dan berolahraga bersama dan mari jaga perperilaku kita baik-baik dan jangan sakiti orang lain, dan tampilkan sesuatu positif dan menyenangkan," tuturnya. Pantauan tribunnews.com di lokasi, Ganjar tiba di GBK pada sekira pukul 6.35 waktu Indonesia Barat. Ia mengenakan kaos berwarna putih bertuliskan "Merdeka" dan topi hitam. Warga yang hendak melakukan olahraga terlihat senang menyambut bakal calon presiden dari PDI Perjuangan itu. Sesekali, warga Jakarta yang hendak berolahraga mengajak Ganjar bersalaman hingga berselfie bersama. Teriakan "Ganjar Presiden" pun menggema selama pria berambut putih itu jogging di GBK. "Glory glory Ganjar Presiden," demikian diteriakan warga yang ikut jogging bersama Ganjar. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!